Yo, Omers, balik lagi ke Maxigal Channel. Hari ini kita ada di Maxi TV. Kita mau unboxing item yang sebenarnya nggak baru. Dan Omex sendiri sebenarnya barang yang dari Jepangnya belum datang semua. Ya, kita mau unboxing item ini. Let's go. I was bad like Mike. Kita punya modern classic, guys. Ini modern classic bukan yang pertama kali ya. Ini udah yang kedua apa yang ketiga deh. Cuman dia keluarin yang tahun ini ada 5 mobil yang cukup. Ada beberapa baru nih, kayak Toyota Altezza ini baru sempat keluar di seri ini. Dan juga ada si Volkswagen ini. Ya, ini Volkswagen apa namanya? Corrado VR6 ini baru keluar ada di sini. Nah, kita mau lihat langsung aja deh. Nah, dari sini nih. Ini kita punya Fiat 131 Abarth, warnanya cakep banget. Nah, kalau di gambar tuh kayak merah, ada orange-orange sih ya, tapi mobil aslinya tuh merah. Merah ya, Mas? Merah. Merah kan? Tapi kayak orange ya. Iya, kayak ada ini ya, kayak warna gradasi orange gitu ya. Ini kebetulan di bawah lampu yang cukup terang, dan ini Omek nggak unboxing ya. Ini SNI, guys. Oke, udah masuk Indonesia. Indonesia sekarang cukup barang-barang yang premium car culture-nya. Kita nggak tahu di 2024 ini bakalan ini nggak dia, karena dengar-dengar ganti distributor, guys. Oke, Mattel punya distributor-distributor di bawahnya, dan kayaknya ini pindah tangan. Jadi nanti kita lihat di perkembangannya di 2024 bakal kayak gimana, persaingan di Hot Wheels seperti apa. Tungguin aja. Oke, yang kedua kita punya ini tahun 91 Mazda MX-5 Miata. Ini sebenarnya klasik sih. Ini mobil klasik ya. Ini yang comfortable punya model. Tapi di Amerika nih Mazda MX-5 Miata ini cukup ada komunitasnya. Dan Omek kemarin lihat beberapa di Instagram tuh, MX-5 Miata ini komunitasnya cukup besar. Dan juga ada yang isinya tuh cowok-cewek. Lucu-lucu sih mobil Miata ini. Ada yang dibikin serinya yang benar-benar street racer, ada juga yang street performance, ada juga yang model-model kayak komunitas cewek gitu. Dan lucu-lucu, mobilnya keren-keren, bengis. Oke, next kita punya, nah ini Toyota Altezza tahun 98. Nah, di seri ini yang kan sejak 2023 itu kan ada apa ya, ada chase-nya ya. Nah, chase-nya di seri modern klasik ini si Altezza ini yang warna hitamnya. Omek kebetulan nggak punya. Nah, ini jadi sama persis kayak gini, cuman dia hitam chase-nya. Mantep, guys. Ini coba lihat, Mas, lihat di jalan belakangnya. Lu pernah nggak lihat mobil aslinya? Kayak CCTV aja. Nggak pernah yang Toyota. Toyota ini, Toyota Altezza. Nggak tahu di Indo masuk nggak? Kalau 98, cakep ya. Kayak Honda Accord ya? Iya, depannya. Dia kayak modelnya nggak street banget, jadi lebih kayak mobil lebih eksekutif itu ya, lebih lebar. Ini mesti nanya sama Om ini nih, siapa? Om siapa nih? Om Hadi. Om Hadi kan punya Soluna nih, Toyota juga ya? Pernah denger ini nggak di Altezza ini 98? Ini kayaknya mobil keluar khusus Jepang atau khusus ini kayaknya. Khusus apa? US kali. US jarang kali kayak gini-gini. Ya kan kayak Honda Odyssey aja kan di sini jarang ya. Ada, cuman jarang ya. Tapi di US tuh gila banget. Rame banget. Oke, guys, next kita punya ini si Volkswagen Corrado. Ini lebih nggak tahu lagi gua mobilnya. Nggak pernah ketemu lagi. Kemarin ada nggak di Battle itu? VW ini? Enggak ada. Enggak ada. Nah, berarti klasik juga lah ya. Nah, lucunya mobil-mobil kayak begini tuh justru yang ini tahun berapa nih? Volkswagen ini gua nggak tahu tahun berapa sih. Cuman yang tahu boleh coret-coret ya.
Nah ini mobil ini sebenarnya kayak dibikin kayak gini keren banget tuh. Udah pakai body kit dan lain-lain. Ini sebenarnya ada body kitnya tuh. Ya kan, nggak original ya. Udah ada side body and everything. Detail belakangnya cakep. Oke. Nah yang menjadi favorit di Indonesia udah pasti inilah. Ini si Honda Civic EG. Nah, dan EG ini keluar zamaknya guys, di tahun ini guys, di 2024. Stay tune aja ya, kemarin kan EF-nya udah keluar, sekarang apa yang kemarin EG ya? Waduh omek jadi ini nih, udah lama nih gak ngikutin yang baru-baru banget. Oke, nah Honda Civic EG ini menjadi favorit di kalangan para kolektor 164-nya Hot Wheels. Ini 95 sebenarnya tampoknya kayak tahunnya ya. Mobilnya mobil tahun 95 ya. Nice pun ada brand yang masuk. Yang ini kayaknya ada mobil real car-nya juga. Jadi menurut Om Mike ini cukup dikejar dari beberapa aspek sih. Satu memang anak diecast, ada juga yang memang punya mobil, tahu mobil history real car-nya, dan ini cukup keren. Oke. Dari seri ini modern classic gua kasih nilai sekitar 8,5 lah. Oke, dan bagaimana menurut kalian? Silakan coret-coret aja di komen. Terus support channelnya Om Mike biar tahun ini lebih bisa lagi nampilin yang lebih keren-keren lagi dan channel ini bisa bertahan. Jadi sekarang kita ganti nama jadi Mike CTV karena akan ada beberapa konten-konten yang sudah dipikirin sama kita, sama saya Om Dimas dan beberapa tim. Semoga kontennya bisa menarik buat kalian. Alright, so thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. I'm out. Peace.